So sekarang ni, Yura akan teruskan juga perkahwinan ni hujung tahun ni. Ya, kata ni kahwin. Gila kan? Tak apa, relax. Tak apa lah. Jangan jadi relax, tak. Tak boleh jadi relax. Ya, tengah naik tak? Ya, panas. Habarlah kau. Adik ni, anak. Itulah sebuah video memaparkan kesabaran seorang wanita yang tetap bertenang, biarpun hatinya dalam keadaan terluka. Di dalam video yang dikongsikan dapat dilihat, wanita yang dikenali sebagai Ain tersebut cuba menahan perasaan sedih dan sakit hati apabila dimaklumkan bahawa suaminya akan berkahwin lagi pada hujung tahun. Apa yang menariknya ketika kejadian, rakan baik Ain yang kebetulan berada di lokasi tersebut dilihat cuba mempertahankan Ain dan beram dengan apa yang berlaku. Mereka dilihat cukup marah apabila rakannya bakal dimadukan. Namun tanpa disangka, Ain dilihat beberapa kali cuba mengawal keadaan bagi mengelakkan rakan-rakannya daripada menjadi semakin marah. Hai Ain, Assalamualaikum. Ain, Ain isteri Yus. Ain tak kenal Kak Maria, tapi akak kenal Ain. Ain isteri pertama. Isteri pertama? Ah, kenapa? Isteri pertama? Ah. Taklah, saya memang isteri Yus. Okey, akak tak tahu Ain tahu ke tidak. Yus kahwin lagi ke? Belum, aku belum kahwin lagi. Lalu? Yus tak ada cerita apa-apa ke? Tak ada. Nak salam ke tak? Assalamualaikum. Salam. Wah, kenapa ni? Okey, Kak Maria kakak Farah. Farah mana? Farah adik akak. Ha? Dia ada plan dengan Yus untuk kahwin. Aku tak tahu awak dah tahu ke tidak. Tak tahu. Sorry nak cakap kat tempat lain ke ada orang. Tak yang... boleh dia cakap. Okey. Farah, akak dah tahu dah. Yus memang dah ada ni. Yus nak cerita. Dan Farah berkeras nak juga kahwin dengan si Yus. Mana Farah? Aku tak buat Farah. Farah dekat Pahang. Pahang? Serius lah. Serius. So akak dia tahu tak anak Yus kahwin? Dia dah tahu semuanya dah. Akak dah cakap dah sebagai family. Akak dah cakap dengan adik akak. Okey sekarang ni, kau dah tahu si Yus tu dah kahwin. Awak dah berapa anak? Bolehlah, bagilah bawa saya jumpa Farah tu. So akak cakap dah, kau nak kahwin dengan Yus tu, Yus sudah kahwin, kau dah tahu semuanya. Ya kak, saya dah tahu dah, semua dah tahu. Tapi dia berkeras juga nak kahwin, hujung tahun ni nak kahwin. Ya ke? Dekat Pahang? Tarau? Oh, ada Yus bagi tahu? Tak ada. Sebab Yus kata dia akan cerita dengan isteri dia. So akak tak pasti dia dah cerita ke belum. So sekarang ni, akak cakap dengan Farah, main sini akak jumpa si Ain tu dulu. Biar akak cakap dulu dengan Ain tu, nak tengok macam mana Ain tu. Okey ke tak okey ke, terima ke tak terima ke. Awak siapa? Serius lah? Kenapa nak main-main pula? Sebab tu akak bawa akak datang ni. Sebab akak duduk KL. Betul ke? Anak ni nama orang ke? Akak dah cakap dah. Diorang, aku baik tengah jalan. Diorang dah plan dah. Hujung tahun ni. Dia kena kat mana ke? Diorang, you sekarang kat Pahang kan? Dekat Pahang lah. Dia akak sekarang kat Pahang. Akak ni betul ke? Saya yang terkejut sekarang ni. Kenapa? Nabi kita ni Abi. So sekarang ni, diorang akan teruskan juga perkahwinan ni. Hujung tahun ni. Ain okey ke? Aku yang kata okey. Tapi nak jumpa lah dua-duanya. So kalau dah jumpa? Sebab tu akak datang. Kak sebagai wakil kepada Farah. Apa dia? So persiapan pun dah ready dah. Hujung tahun ni. Bagus lah. Dia nak lalu. Dah betul kak. Serius lah kak. You kata nak kahwin. Gila kan? Tak apa. Relax. Awak siapa eh? Tak apalah. Ini kawan dia. Sabar. Isteri dia siapa sahaja? Tak kisah lah isteri dia siapa. Awak kan yang nak dia? Kan. Nanti dia relax tak? Kak dia relax. Akak ya, tengah lain tak? Sana. Nak kau boleh ambil anak dia semua jaga. Nanti cakap dengan Yus. Cakap dengan suami. Habarlah kak. Adik dia, adik akak pun. Adik akak ni. Kau pernah tak pernah kau Pahang ke? Kak Pahang. Akak cakap kan? Yang akak tahu dah setahun macam tu lah. Yang akak tahu. Umur adik awak berapa? Akak duduk mana? Akak duduk kan? Ya? Di sana. Mami tak di sana semua. Ni kawan ni kawan. Kawan baik. Memang. Kau duduk. Kau relax. Kau pergi mebatkan dulu. Kabur. So, ni kawan? Haa, member. Ain okey je? Ya, sebab tu akak tanya. Mana? Sebab tu akak tanya. Okey, saya tanya awak. Mana awak tu dia okey? Sekarang ni, akak tanya dia. Saya tanya awak. Mana awak tu dia okey? That's why? Tak, saya tanya awak. Mana awak tu dia okey? Relax, relax. Mana awak tu dia okey? Okey. Okey, relax lah. Jom. Kejap. Sabarlah. Kejap. Kita datang ni nak bincang. Kita cerita baik. Kita saya nak tahu daripada awak. Awak tu mana tahu dia? Ayuh, you tahu ke akak datang ni?
Yus tak tahu, tapi akak pernah minta alamat. Mesti akak jumpa dengan isteri kau, Yus. Akak nak tanya. Sabarlah, relaklah. Keluarga dah tahu. Okey, tadi akak cerita kan? Keluarga dah tahu. Kita orang tak izinkan. So, sekarang ni akak jumpa Ain sendiri. Nak confirmkan benda ni. Betul atau tidak? Boleh. Kita nak jumpa sendiri perempuan tu. Tak apalah, nanti tanyalah dengan Yus. Suruh Yus bawa. Akak tak duduk dengan, adik pun. Oh, tak payah marah dekat akak eh. Tak, macam mana akak boleh confident nak datang jumpa dia, cakap. Of course akak akak confident tak, sebab dengar. Confidentnya. Dengar dulu. Ain pun okey. Akak pun cakap tak okey. Kejap. Mana okey. Kita tak okey. Kejap eh, diam eh sekejap. Sekarang ni akak dah cakap tadi, kita orang family pun tak setuju. Dari mana akak jumpa Ain? Nak tanya dengan dia. Yus dah cerita ke belum? Okey. Okey Ain. Itu akak tak tahu, kena tanya dengan Yus. Biar isteri suami isteri yang tanya. Okey, kita orang luang tak tahu apa-apa. Okey? Berapa lama dah dengan? Yang akak tahu setahun. Yang lain-lain tu awak tanya dengan Yus. Kalau awak kawan dengan Yus tu, awak tanya dengan Yus. Jangan tanya dengan akak. Okey, Ain? Wah, bagus. Okay. Dia sebelum ni single ke tak? Single. Ada akak single? Akak umur apa? Akak umur 45 tahun. Jadi saya lah. Sabar, relax lah. Okey, Ain. Akak ambil dulu barang tu. Ain tengok. Akak buat persiapan hantaran kahwin dah sebenarnya. Balik okey lah. Akak nak tunjuk dekat Ain ke? Ya, akak tunjuk dekat Ain. Tak apa. Kejap eh. Ain? Okay, awak tengok dulu. Awak nak tengok akak kat kereta ke awak tengok sini? Tak apa. Tak payah lagi kat dia memang hati tengah ni. Tak apa, ada sesuatu juga kita nak sampaikan. Mami cakap pergi sana. Kejap, eh. Okay, awak ambil kad ni, barang ni. Awak ambil, awak baca dulu. Tengok apa yang Yus cakap. Tengok, baca. Tak, baca dulu. Baca dulu apa yang Yus cakap dekat Farah. You je. Baca. Kak. Janganlah baca ni kak. Baca. Jantunglah you ni dah kak. Yang kawan ni sama. Janganlah kak gitu punya. Sekarang bukan nak. Tak, dia punya serius ya. Ya Allah, ya Tuhan ku, dia nak belasah aku dah. Dia nak belasah. Tapi dia relax je. Ain okey je. Orang lain yang kecoh. Alah. Orang lain yang nak kahwin. Okey. Terima kasih. Selamat hari lahir untuk awak. Semoga panjang umur. Ini perayaan paling aku. Dipanjangkan rezeki. Dimurahkan segala-galanya lah. Okey. Terima kasih. Saya pun minta maaf kak. Kawan dia garam kak. Ya. Dia takut. Aku swing dia dengar.